ini kita sekarang berada di Beras Tagi. Kita mau ke kita bersama dengan mempelai pria yang kemarin baru bahagia bersama dengan istrinya yang di belakang enggak tahu mau nongolin muka apa kagak. Berarti berarti sebelumnya enggak bahagia dong. Bahagia. Oh, bersuas-suas. Dan juga di sebelah ini ada sepupu kita. Jadi apa gitu? Jadi hari ini kita rencananya bisa dibikin apa nih? Kita coba ke tempat wisata Siosar di sekitar Beras Tagi juga. Nah, habis kita dari Siosar, nanti kita bisa dari rombongan yang lain. Mereka lanjut pulang ke Siantar, kita lanjut ke daerah Danau Toba. Ikutin terus, oke? Mantap. Setiap langkahnya sudah harus ikutin. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, comment, like, dan pokoknya subrek ya, awas lu nggak subrek lu nonton dong. Jangan lupa. Wah, ini Akamsi di sini nih, Akamsi. Nama tempat ini di sini apa? Villa Asri. Villa Asri. P. Villa. Ayo lo, banget. Oh, tiga. Orang. Ini satu lagi nanti tiketnya nih. Ah, di absen dulu ya. Diabsen, takut ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Eh-nya. Kapak kita. Matua dan C. Matua Betty. Matua Dada. Orang Jakarta. Matua Bona. Anak muda. Oh, udah sama banget. Par. Karut mana? Epi, Neca, Vino. Aman. Semuanya aman. Semuanya aman. Ada semuanya. Pak Sopir, halo Pak Sopir. Oke, mantap. Pelan-pelan Pak Sopir. Ini dari Danau Toba ke Pulau Bali, deket gak? Dekat. Berapa hari ya? Cuman 3 jam. 3 jam ya? 3 jam kok tidur, jangan bangun-bangun. Enggak, beneran, itu 3 jam dari Danau Toba ke Bali. Dari Danau Toba, dia berangkat dari ke Bandara Silangit. Habis dari Silangit, berangkat lagi ke Ngurah Rai. Ya, oh iya, kita kirain jalur darat, Bang. Kirain jalur darat. Jalur darat itu jauh banget, Bang. Jadi cuma 3 jam doang. Kalau jalur darat, Bang. Di atas Siosar Puncak 2000. Oh, Siosar Puncak 2000 yang artinya itu ya apa sih katanya di atas awan apa sih tadi? Ya jadi kayak ini negeri di atas awan. Jadi kalau maksud di atas awan tuh maksudnya dari ketinggian yang lumayan tinggi, udah dekat-dekat sama awan. Nah, nanti keseruannya kalian bisa juga lihat dari cuplikan-cuplikan sok-sok drone ya dan sok-sok yang Firman ambil. Dingin, guys, lihat. Oh. Padahal ini jam. Padahal ini jam nih, lihat nih kalau enggak percaya nih. Ini saking di Beras Tagi atau di puncak negeri desawan ini jam 12 kelihatan enggak sih? Iya, jam 12. Ya pokoknya jam 12 lah ya. Tengah-tengah bolong lah pokoknya. Ikutin kita terus guys. Jangan lupa di-subscribe, di-like kalau suka, di-share kalau semua dunia, oke. Tadi kan di burung buat foto bareng, soalnya ngeliatin keluarga besar Kaca Camarisa itu lucu banget diliatin ya, jadi ini mereka mau liburan lagi dan alamnya mau kemana dan subscribe channel YouTube Kaca Camarisa. Ngomongin apa? NANI? Ceriga. Kok aku cek? Ngomongin apa deh?
Enggak tadi aku ngomongin apa? Aku udah disuap tadi, Oh gitu. Ada hilang. Ini 3 kilo semuanya? Enggak, ada 3, ada 4. Ini 4 kilo 100. Loh nih, benar-benar apa? Udah mau nangle. Kalau yang ini? 20. Ini 20 berpetik. Ini 20 juga. Ini beda jenis sama ini. Ini jeruk manis. Ini yang beras tagi. Ini yang kayak sangkis. Oh, boleh. Mau nangle, tambah nangle ya? Oke, baik sebenarnya. Ini baru petik ya. Baru petik. Yang ini aja, Bapakku. Ya. Belum kulap ya, karena baru petik ini ya. No. Katanya tolol katanya. Aku enggak sinkron ngomong sama dia. Nanti jadi ketawa. Bang Blin, Bang, udah Blin, Bang. Aku udah sedih. Enak Bang yang ini, Bang. Pelan-pelan Pak Sopi. Pelan-pelan Pak Sopi. Oke, jadi kita 15 menit lagi akan sampai ke pokoknya mau ngajak Jidan sama ini terutama ya sama Timen karena belum tahu udah nonton lihat gaya-gaya apa kayak gini gayanya. Ini biar gangan. Siapa tuh? Tikungan, Kampret. Bentar ya. Tikungan Sekarang kita udah sampai di tempat makan malam kita karena tadi kan banyak lintasan-lintasan yang kita bahkan kita udah lewat jalan pintas ke Danau Toba. Ini kita lagi di Danau Toba karena mau ajak Zidan Freeman untuk melihat Danau Toba dan menginjak Danau Toba, tapi ini kita sekarang lagi makan dulu karena udah lapar banget. Tadi udah makan cuma sekarang lapar lagi, jadi sekarang masih ada kuliner selanjutnya. Jadi sekarang kan makan di sini dulu nih, setelah dari sini kita langsung kejakin ke tempat oleh-oleh, habis ke tempat oleh-oleh baru kita touring jatuh. Jadi gini guys, ada namanya ada goyangan-goyangan guncangan-guncangan ya, tapi habis ini sih mungkin kita mau ke tempat oleh-oleh dulu kalau sempat. Habis itu kita masih lanjut kuliner lagi ya, makan kerang ya. Masih siapa yang kerang? Itu salah satu ciri khas di sini juga. Jadi kita kerang rebus yang seger banget, tebel-tebel, kenyal banget. Oh, itu ya? Ada bumbu-bumbu yang kayak itu dia hanya kerang atau ada yang lain? Kerang aja. Jadi satu tempat makan tuh isinya cuma kerang gitu. Spesial kerang rebus. Jadi aku penasaran kerang yang kayak gimana nih? Ada yang setengah matang, ada yang matang. Jadi ntar kalau misalnya nanti Rizal mau coba, Rizal cobain dua-duanya. Ada kerang taruna enggak? Jadi kita kesini emang bener-bener
kuliner ya. Selama dibawa Bang Andre keliling di area Sumatera, di pokoknya di Medan, Sumatera Selatan, sekitaran situ benar-benar makan. Punya ngemil, punya cemilan, kopi, koktong juga belum coba, nanti kita setelah belum. Tapi udah coba di koktong, udah coba apanya? Bapaunya. Bapaunya. Main bapaunya kacang merah. Kacang merah tuh enak banget. Enak banget. Guys, ini kita sekarang lagi ada di Panatapan Danau Toba. Jadi ini di Parapat. Ini dingin banget, kayaknya kita salah baju. Salah pakai baju karena kita enggak pakai yang panjang-panjang itu, lihat. Tuh, merinding lagi merinding. Besok kita mau ke Medan, mau kulineran lagi. Mau nyobain ucok durian, terus mau nyobain makanan-makanan yang ada di Medan yang mungkin terkenal. Nih, saking dinginnya udah sampai pusing masuk angin kayaknya. Masuk angin, udah puyeng. Di sininya juga sakit katanya. Tapi bukan sakit gigi kan? Masuk angin. Itu sakit. Pokoknya jangan lupa like, comment dan subscribe. Minum. Apa nak? Panas ya, tadi kan langsung direbus. Aduh panas. Aduh. Nggak, jadi ini tuh kan ada beberapa tempat makan kerah. Jadi di situ tuh udah kita cobain semua, tapi di sini ada yang baru dan kita langsung mau nyobain baru. Gimana rasanya? Coba kita tanya Karu, Ica, Bang Yo. Kalau makan kerah ini kita harus liatin di sini ada kepitingnya atau enggak. Kepiting yang kecil-kecil banget itu loh. Okay. Saya suka ada, guys. Kalau ada kenapa ya? Emang gatel? Gatel sama katanya sih sakit perut. Oh, jadi itu salah satu infonya ya. Kalau bisa kalian makan kerah tuh harus diperhatikan di dalamnya ada kayak kepiting-kepiting kecil atau yang lain, karena kalau makan bisa gatel atau sakit perut. Gimana rasanya? Ayo Fir, makan Fir. Cobain. Coba ya aku ya. Apa gimana? Coba, coba. Apa bumbunya? Bumbunya dulu deh. Ya, bumbunya dulu. Bumbunya segar. Ada dia ada campuran nanas, kacang, sambal. Enak banget, segar. Kalau dari Karu bumbunya gimana? Enak banget. Ini pernah yang terbaru loh ya kayaknya. Iya, baru pertama ini kali. Baru perdana ini. Dan untuk kerangnya bagaimana ya? Untuk tekstur kerangnya nih. Ini kan kayaknya lembut, berisi banget. Lembut dan gede-gede banget, guys. Tapi ini bisa request gak kayak pengen setengah matang ataupun matang? Enggak, kalau aku mintanya yang matang. Tapi yang setengah matang sih ada yang suka juga karena katanya lebih manis gitu rasa kerangnya. Kalau Karin suka yang matang. Coba kita tanya Bang Iyo, Bang Iyo. Kerangnya nih, yang cara makannya nih. Ini ada sambelnya, sambel kacang campur nanas sama saus-sausan gini deh. Kurang tahu apa nama sambelnya. Tapi ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya. Sikat. Gas, guys. Ada.